Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan sejumlah sekolah di zona kuning untuk melakukan kegiatan tatap muka, tetapi dengan memenuhi prosedur kesehatan COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi jika ingin membuka fasilitas pendidikan di zona kuning COVID-19. Dalam membuka sesuatu, itu ada persyaratan tahap-tahap yang harus diikuti. Yang pertama adalah prakondisi. Jadi mengkondisikan masyarakat dulu dan melakukan simulasi. Jadi melihat kondisinya, kesiapan semuanya. Dibuat simulasi, terus kemudian dilakukan timing. Timingnya kapan yang paling tepat untuk membukanya. Membukanya ini saya sudah mulai detail ya, saya bukan konteksnya di daerah saja, tapi masing-masing fasilitas, misalnya itu pendidikan, ya satu pendidikan sekolah itu, timingnya kapan. Kan kita juga harus konsultasi dengan orang tua murid, dengan guru-gurunya atau dosennya. Berikutnya lagi adalah prioritas. Prioritasnya yang mana? Kelas yang mana? Kelompok yang mana? Dan seterusnya. Terdata ada 57% wilayah masuk zona merah dan oranye COVID-19 yang dilarang melakukan kegiatan tatap muka. Sementara zona kuning dan hijau ada 43% wilayah Indonesia yang diperbolehkan menggelar sekolah tatap muka. Meski zona kuning diizinkan untuk menggelar tatap muka, tetapi sifat tidak wajib dan harus ada persetujuan orang tua. Selain itu, Kemendikbud juga memberlakukan kurikulum darurat untuk mengatasi sejumlah permasalahan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Kurikulum darurat bertujuan untuk merampingkan sejumlah fokus pembelajaran agar belajar dari rumah menjadi lebih efisien dan sesuai dengan kondisi guru serta murid. Jadinya kesinambungan sebenarnya tidak ada perubahan. Nah, ini mohon dipahami. Ini adalah sebenarnya kurikulum 2013. Tidak ada perubahan kurikulumnya, tapi ada penyederhanaan. Ada perampingan dari kompetensi dasar yang tadinya banyak sekali menjadi jauh lebih ramping dan fokus kepada yang esensial. Jadinya inilah untuk menjawab pertanyaan mengenai kesinambungan. Mendikbud mengilustrasikan sejumlah mata pelajaran yang dikurangi kompetensi dasarnya seperti Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, di mana di setiap jenjang pendidikan memiliki penyesuaian yang berbeda-beda. Kini kita akan ulas selengkapnya hanya di Indonesia Bicara. Sekolah tatap muka telah diperbolehkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di 163 daerah yang termasuk ke dalam wilayah zona kuning dan zona hijau. Bahkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim pun menyampaikan bahwa kebijakan tersebut tidak memaksakan adanya pembelajaran tatap muka untuk wilayah di zona kuning dan juga zona hijau. Bahkan beberapa syarat pun juga harus dipenuhi untuk sekolah yang berniat untuk menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka di tengah pandemi ini. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah dengan persetujuan dari kepala daerah setempat. Kita akan bahas pemirsa pada malam hari ini lebih lanjut, apakah ini adalah keputusan yang tepat di tengah pertambahan jumlah kasus positif COVID-19 yang hingga saat ini belum berkurang. Bersama saya Rizka Indah, sekolah tatap muka, tepatkah? Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, seperti biasa pemirsa, kami akan sampaikan terlebih dahulu informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita akan awali informasi kaitannya dengan sanksi tilang bagi pelanggar pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil genap pemirsa di Jakarta mulai berlaku hari ini. Penilangan dilakukan dengan dua skema, yakni penilangan manual dan juga penilangan elektronik melalui kamera pengawasan atau e-tilang. Para pengendara yang melanggar akan dikenakan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 dengan denda maksimal Rp500.000 dan subsidi kurungan selama 2 bulan. Kebijakan ini berlaku di 13 ruas jalan yang menggunakan sistem tilang kamera elektronik dan 12 ruas jalan dengan sistem manual. Penindakan ini mulai dilakukan setelah pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap ini melalui tahap sosialisasi sejak tanggal 3 Agustus lalu. Sistem ganjil genap berlaku pada hari Senin hingga Jumat, dimulai pukul 6 hingga 10 pagi dan dilanjutkan pada pukul 4 sore hingga 9 malam. Kita ke berita lain pemirsa, setelah sebelumnya masuk ke dalam zona kuning, kota Depok, Jawa Barat kini kembali menjadi zona merah.
Kota Depok, Jawa Barat kini kembali menjadi sorotan. Kota yang bersebelahan wilayah dengan ibu kota Jakarta itu kini kembali menyandang zona merah setelah sebelumnya dengan status zona kuning karena positif kasus positif yang menurun. Hingga 8 Agustus, pemirsa, penambahan kasus terkonfirmasi positif mencapai 370 kasus. Meski kini zona merah, warga Depok tetap beraktivitas seperti biasa. Masyarakat tetap memilih beraktivitas di luar ruangan dengan membawa serta keluarga dan tidak menggunakan masker. Jelang pembelajaran tatap muka, 4 guru SMP di Surabaya, Jawa Timur justru dinyatakan positif COVID-19. Deteksi tersebut berdasarkan hasil rapid dan swab massal yang digelar oleh Pemkot Surabaya jelang dibukanya sekolah tatap muka untuk tingkat SMP. Pemkot Surabaya menggelar tes kesehatan terhadap para guru. Hasilnya, dari 748 guru di 14 SMP di Surabaya yang telah mengikuti rapid test di Gelora Pancasila 3 Agustus lalu, 65 guru dinyatakan reaktif. Dari hasil tes swab kepada 65 orang guru, 4 guru terbukti positif COVID-19 dan diisolasi di Asrama Haji Surabaya selama 14 hari. Pemkot Surabaya sendiri berencana untuk membuka sekolah tatap muka di 21 SMP yang terdiri dari SMP negeri dan SMP swasta yang ada di 5 wilayah Surabaya dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah disimulasikan. Sementara itu, pemirsa, seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah positif COVID-19 setelah melakukan kontak langsung dengan anggota keluarga yang terlebih dahulu terpapar. Akibatnya, Dinas Pendidikan setempat menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka. SD Negeri Bogares Kidul 02 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin pagi tampak sepi. Tak ada lagi aktivitas belajar-mengajar yang sebelumnya sempat dilakukan. Hanya nampak sejumlah guru yang melakukan aktivitas di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Dinas Pendidikan setempat menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka setelah salah seorang siswa dinyatakan positif COVID-19. Siswa tersebut diketahui terpapar COVID-19 usai melakukan kontak langsung dengan anggota keluarganya yang terlebih dahulu terpapar COVID-19. Pihak sekolah belum mengetahui kapan pembelajaran tatap muka ini akan kembali digelar. Pemirsa, Indonesia Bicara masih akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi dengan perbincangan seputar pembelajaran tatap muka. Tepatkah